Wakil Presiden Muhammad Hatta yang pada waktu itu menjadi Perdana Menteri beberapa minggu sebelum terjadinya serangan agresi militer Belanda yang kedua bersama Syafruddin Prawiranegara yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran berangkat dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi, ibu kota kedua Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan pokok pemerintah di Sumatera berkaitan upaya pembentukan pemerintahan sementara di Bukit Tinggi dengan pimpinan Bung Hatta apabila Belanda melanjutkan agresi baru. Bung, saya dipanggil kembali ke Jogja untuk berunding dengan pihak Belanda. Lalu, bagaimana dengan rencana kita untuk berunding dengan pemerintahan Sumatera di sini? Lanjutkan saja. Nanti kami kirim kawat juga pemerintahan dalam keadaan darurat. Baik, segera saya akan berunding dengan pemerintahan Sumatera. Baik, sama jalan Tuan Perdana Menteri. Perundingan yang dilakukan oleh Muhammad Hatta dengan pihak Belanda di Kaliurang dengan perantaran Komisi Tiga Negara ternyata mengalami kegagalan dan berbuah pada agresi militer kedua. Saat itu, Syafruddin baru berada beberapa hari saja di Bukit Tinggi dan langsung memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut mengingat kondisi yang semakin tidak menentu. Jadi anak-anak, pada waktu itu Belanda menyerang lapangan udara Maguwo yang berada di Yogyakarta. Dan Soekarno-Hatta pada sidang kabinet memerintahkan mengirim kawat ke Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera Barat untuk menyusun atau membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Dan pada akhirnya Belanda menangkap dan mengasingkan tokoh-tokoh republik seperti Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, Syahrir, dan tokoh lainnya ke Bangka. Perintah kilat
nomor 1 strip BB strip D strip 48. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Magelang. Ketika mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan pemerintahan Republik Indonesia, pada tanggal 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin Prawira Negara bersama Kolonel Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera mengunjungi Tuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera atau Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya untuk mengadakan perundingan. Salam. Oi, Wang Kuding. Masuk-masuk sudah. Duduk dong. Apa kabar? Sehat-sehat. Kuding, kabarnya di Jogja, keadaan pemerintahan semakin tidak menentu. Presiden dan para Perdana Menteri, serta petinggi lainnya, sudah ditangkap dan akan diasingkan di luar Jawa. Apakah itu betul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apa sudah ada kawat dari Presiden atau Perdana Menteri? Belum, Tuan. Berarti berita itu benar. Seluruh kawat dan kiriman dari Jawa disotol oleh Belanda. Gawat. Apa yang harus kita lakukan? Harus segera kita bentuk pemerintah darurat. Ya, setuju. Tapi bagaimana dengan perangkatnya? Kita kumpulkan semua petinggi pemerintahan yang ada di Sumatera. Lalu kita bentuk kabinet darurat. Selanjutnya, kabarkan ke dunia untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Republik masih ada dan berjalan. Bagaimana kita mengabarkan? Dengan radio, kita masih punya alat perekam. Dan radio untuk mengabarkan berita. Kapan kami semua harus undang untuk berkumpul? Secepat-cepatnya, dan cari tempat yang paling aman. Maaf, Tuan. Ada pasukan yang bergerak menuju ke sini. Terima kasih beritanya. Terpaksa, kita harus bubar dan berpencar. Tuan Menteri sementara bersama saya. Nanti ada pasukan saya yang mengawal. Baik, Kolonel. Terima kasih. Tapi kemana kita? Lebih baik ke halaman saja. Nanti saya menyusul ke sana. Bagaimana dengan yang lain? Kawan-kawan lain akan saya arahkan untuk ke halaman juga. Saya yakin tempat itu yang paling aman. Pada malam itu juga, mereka meninggalkan Bukit Tinggi menuju Halaban. Kira-kira di perkebunan teh, sekitar 15 km di selatan kota Payakumbuh. Sementara itu, rombongan Mr. Syafruddin mengungsi ke Halaban, sedangkan rombongan lain menuju daerah yang berbeda. Pada tanggal 21 Desember, hari ketiga agresi militer Belanda
Mr. Syafruddin masih ragu-ragu dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya karena mandat yang diberikan kepadanya dari Kabinet Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera ternyata belum didengarnya karena memang segala bentuk saluran komunikasi telah didahulu diputus oleh Belanda. Sampai saat ini, belum juga ada perintah dari Presiden ataupun Perdana Menteri. Ya Tuan, karena masih ada sortir dan pemeriksaan barang dari Jawa. Besok Tuan Gubernur dan Tuan Rasjid dan semua petinggi Sumatera siap hadir. Syukurlah, kita bisa segera memproklamirkan pemerintahan darurat. Sejumlah tokoh pimpinan Republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban. Dan pada 22 Desember 1948, mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Syafruddin Prawira Negara, Tuku Muhammad Hasan, Sultan Muhammad Rashid, Kolonel Hidayat, Lukman Hakim, Insinyur Indra Cahya, Insinyur Mananti Sitompul, Mariono Danubroto, Direktur BNI, Abdul Karim, Rusli Rahim dan Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang disingkat PDRI. Saudara-saudara, keadaan pemerintahan pusat saat ini dalam kondisi tidak berjalan. Presiden Indonesia, Perdana Menteri, dan pejabat pemerintah republik lainnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Pemerintah republik tidak boleh kosong. Kita harus tunjukkan ke dunia bahwa pemerintahan Republik Indonesia masih ada. Maka kita harus membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dan kita sebarkan ke dunia lewat radio bahwa pemerintah Republik Indonesia masih berdiri dan berjalan. Keberadaan pemerintahan darurat Republik Indonesia kemudian diumumkan lewat radio ke seluruh dunia. Syafruddin mengatakan bahwa pemerintahan Republik Indonesia tetap ada dan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa pemerintahan Republik Indonesia telah musnah itu tidak benar. Karena terus diburu-buru Belanda, demikian Mr. Syafruddin dan perangkat pemerintahan darurat terus mobil dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan termasuk radio Dik Tamimi yang juga dibawa kemana-mana. Karena keadaan Halaban sudah tidak aman lagi, PDRI pindah ke Bangkinang. Sekitar satu bulan setelah agresi militer Belanda, dapat terjalin komunikasi antara pimpinan PDRI dengan keempat menteri yang berada di Jawa. Mereka saling bertukar usulan untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan di Sumatera dan Jawa. Setelah berbicara jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa, maka pada tanggal 31 Maret 1949, Prawira Negara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan Kabinet Darurat. Selama lebih kurang 7 bulan, PDRI memimpin perjuangan dan mempertahankan eksistensi RI. Dan pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawira Negara mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Kalau begitu, Syafruddin Prawira Negara juga Presiden Republik Indonesia. Thank you.
Thank you.